Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Esan Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mencari ide konten video dengan Google Trend. Dukung channel ini terus dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share jika menurut kawan-kawan video ini bermanfaat. Simak terus video ini. Yang pertama, kawan-kawan buka di Chrome Google Trend Co-ID. Nah, ini tampilan dari Google Trend. Jadi sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu di sini tentang Google Trend. Jadi Google Trend itu adalah tools yang bisa kita gunakan mencari tahu yang menjadi tren di internet. Jadi khususnya di pencarian Google. Jadi kawan-kawan bisa mencari konten apa sih yang lagi trending sekarang, atau yang baru pemula, baru bikin channel baru, menentukan channel ini untuk apa ya videonya, atau konten apa yang cocok untuk di channel ini. Jadi kawan-kawan bisa di Google Trend. Jadi di Google Trend ini kita buka di menu ini. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pelajari penelusuran trending dan setahun search. Jadi Google Trend setiap harinya mengeluarkan info yang paling banyak dicari di hari itu yang lagi trending. Kita buka di penelusuran trendingnya. Nah, ini tampilan di penelusuran trendingnya, konten apa yang sedang lagi trending di sini. Di sini kawan-kawan bisa lihat hari ibu, karena besok emang bertepatan dengan hari ibu. Lesti Kejora, Gibran, bola, rapid test, dan masih banyak di sini. Kawan-kawan tinggal buka muat lainnya. Dan di sini ada option di negara manapun kawan-kawan bisa melihat trendingnya. Pertama di Afrika trendingnya apa, di Amerika trendingnya itu apa. Jadi tools ini sangat bermanfaat buat kawan-kawan yang bingung nyari kode atau konten apa sih yang cocok buat channel saya. Nah, kalau kita di penelusuran trending, lalu kita masuk ke pelajari, kawan-kawan tinggal buka satu persatu di sini. Ini tampilan dari pelajari ya. Nah, ini di seluruh dunia, kita bisa ganti Indonesia, tinggal klik di sini Indonesia. Jadi semua negara di sini ada yang lagi trending topiknya hari itu. Di sini ada 12 bulan terakhir, semua kategori dan penelusurannya. Mungkin para web creator sudah terbiasa menggunakan Google Trend ini. Kita tinggal klik di sini. Di sini ada penelusuran gambar, penelusuran berita, Google Shopping, dan penelusuran YouTube. Kita buka yang penelusuran YouTube. Jadi kita bisa lihat nih yang trending di 12 bulan terakhir ini apa aja topiknya di Google Trend ini. Karena dia ini selalu update ya untuk topik-topik yang trending. Di sini coronavirus, terus permainan video, Budi 01 Gaming lagi trending topiknya. Nah, ini query penelusuran itu kata kunci
Nah, kawan-kawan bisa riset lagi untuk mengambil kata kunci dari video yang kawan-kawan inginkan. Ini kata kunci-kata kuncinya lagi trending. Kita bisa buka di sini. Nah, ini kayak Ecchi Game Sport saluran YouTube. Ini meningkat pesat. Jadi pesat dia. Jadi trending, lagi trending. Terus Sakura pesat. Itu Kukuja-kuja lagu Jepang. Terus Query-nya juga film action 2020 subtitle-nya lagi trending semua. Terus kita buka 123 Go pesat. Jadi kawan-kawan tinggal ngebuka di sini, di pelajari ini. Terus kita coba buka satu sini. Apa sih? Lagi trending nih. Nah, kayak contoh Ecchi Gaming Spot ini dia trending dari tahun. Nah, ini diagramnya, diagramnya naik turun ya. Dia trending di bulan Juli. Dia mendapatkan 100 poinnya, bagus. Dan di sini minat menurut wilayah, jadi yang trending ini di wilayahnya itu yang paling besar yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera, dan masih banyak lagi. Di sini ada 17 sub wilayah termasuk DKI Jakarta yang lagi trending. Dan di sini juga ini kotanya, pulaunya di sini. Ini kita bisa klik sini minat penelusurannya di sini. Jadi nggak usah pusing-pusing jika mencari ide konten, bingung mau ide konten apa nih, kita tinggal buka di Google Trend ini. Kawan-kawan tinggal masukkan query-nya yang cocok untuk konten video kawan-kawan. Jadi tinggal di riset lagi kata kuncinya, YouTuber permainan. Kita buka lagi sini. Nah, ini lagi trending ini keras. Ini ada tulisannya kawan, buka di sini pesat. Ini trafficnya, ini masih ada 17 wilayah. Jadi yang paling banyak itu di daerah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ini paling banyak peminatnya. Jadi penelusuran yang paling banyak di Kepulauan Riau. Terus lalu setahun set, udah tinggal kawan buka-buka aja di Google Trend ini untuk mencari ide-ide konten video mana sih yang cocok buat channel kawan-kawan. Bisa gunakan di Google Trend ini. Nah, ini yang list yang trending di 2020. Jadi yang trending di 2020 ini coronavirus masih menempatkan program pertama. Terus kayak aktor, atlet, konser, game. Nah, ini buat para gamer ya. Ini game-game yang paling lagi trending selama 2020 ya ini. Terus lirik movie atau membahas tentang artis. Di sini kawan-kawan tinggal buka, bisa menampilkan dari tahun 2001 sampai 2020. Jadi query atau kata kunci yang relevan dari judul tersebut bisa dipakai atau pembahasan di konten video kawan-kawan. Jadi kesimpulannya itu Google Trend membantu untuk membuat konten
ide video yang lagi rame atau trending di Google Trend. Jadi kalian bisa lihat topik tersebut, query-nya, kata kunci video tersebut, dan kalian juga bisa riset kata kunci di Google Trend tersebut. Jadi yang kalian harus pelajari yang ada di Google Trend ini di detik menu, yaitu tadi saya bilang tadi pengusulan, pelajari dan setahu. Ini kawan-kawan tinggal bisa membuka tiga list ini untuk mencari kata kunci atau ide konten video di YouTube. Jadi demikian tutorial singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.